buat pengantin baru ataupun yang loyo. Nah, ini sangat cocok sekali untuk kita ya. Nah, dalam waktu 5 menit efeknya luar biasa sekali, langsung greng ya. Mau tahu seperti apa? Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Kreatif. Di sini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat, dan tentunya kreatif. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sebuah ramuan untuk ya khususnya untuk pengantin baru ya. Nah, cocok banget ini untuk dicoba ya teman-teman, ataupun yang loyo ataupun lemes ya, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ramuan ini bisa menjadi alternatif yang sangat luar biasa sekali, hanya dengan bahan-bahan sederhana yang bisa kita temukan di rumah kita ya. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada bahan yang namanya lada ya. Nah, ini lada, ini buat yang namanya campuran ini, jadi buat masak ya, ini buat masak, dan ini dipakai untuk menjadi bahan ramuan yang sangat luar biasa sekali. Oke, dan ini ada sebuah kopi ya. Nah, ini kopi, ini bisa kita gunakan kopi bubuk ataupun kopi saset. Nah, seperti apa, langsung aja kita buat teman-teman ya. Oke, yang pertama kita haluskan terlebih dahulu ini ya, ladanya ini ya, jangan banyak-banyak ya teman-teman, segini aja. Dan kita memerlukan plastik ini. Nah, ini ya ladanya seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat yang tadinya lemes, yang tadinya loyo, yang tadinya kurang bergairah ya, jadi kenceng lagi teman-teman ya. Kurang lebih ini satu sendok kecil aja, sebagian seperti ini. Kita gunakan plastik seperti ini, fungsinya untuk kita akan hancurkan ya. Nah, langsung aja kita hancurkan menggunakan nih teman-teman ya, ulekan seperti ini. Langsung aja kita grus, kita getok-getok ya. Oke, mantap ya, udah jadi bubuk seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam kopi bubuk ini ya. Oke, mantap ya. Wow, dan ini sudah mulai kita lihat ya. Dan ini kita bisa aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini wanginya sudah mantap sekali, bahkan wanginya tuh tercium enak banget ya. Langkah berikutnya adalah kita akan seduh menggunakan air panas ya teman-teman. Oke, langsung aja kita seduh ini air yang sudah kita panaskan. Kita masukkan aja. Oke, mantap ya, segini aja cukup biar jangan terlalu banyak airnya dan biar rasanya itu greng banget ya. Mantap, langsung aja kita akan aduk-aduk ini ya. Ini wanginya udah mulai terasa. Nah, ini ramuan ini bisa membuat kita tahan sampai pagi, bahkan kuatnya luar biasa sekali, greng banget. Nah, kita aduk-aduk-aduk seperti ini sampai menyatu ya. Oke, mantap. Setelah sudah menyatu seperti ini, nah, ini jangan sampai tetangga kita tahu duluan nih teman-teman, ramuan luar biasanya ini ya. Nah, oke, setelah itu kita akan menggunakan yang namanya madu ya teman-teman ya. Madu, ataupun kita bisa menggunakan madu herbal, ataupun bisa menggunakan madu-madu yang murni ya, lebih tepatnya yang murni. Kenapa? Karena itu biasanya lebih mantap dan lebih mengefek sekali ya. Nah, ya disarankan dengan madu yang asli ataupun madu yang benar-benar dari tawon lebahnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan kurang lebih satu sendok makan aja. Oke, mantap seperti ini. Nah, kita masukkan. Oke, sudah ya, kita masukkan, kita aduk-aduk nih sasi sampai benar-benar merata sekali ya.
Ini sangat ajib sekali, teman-teman ya. Ini khususnya dipakai untuk kalau kita pengen melakukan tugas-tugas malam ya. Nah, tugas-tugas malam bersama istri ya. Nah, mantap sekali. Ini digunakannya itu minimal 1 jam ataupun setengah jam sebelum melakukan tugas-tugas negara itu. Oke, mantap. Ini kita diamkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi jangan langsung diseruput karena di sini masih ada yang namanya ampas-ampasnya, teman-teman ya. Kita diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, mantap ya, teman-teman. Ini ramuan ini bisa kita lihat penjelasannya di sebelah sini ya, teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali, yang namanya kopi dicampur yang namanya madu plus yang lada ya. Nah, ini bikin kita semakin kuat ya, teman-teman ya. Ini datanya luar biasa sekali, bisa langsung dipraktekkan langsung ya, teman-teman. Bisa bikin kita jadi perkasa dan kuat sekali. Oke. Nah, ini sudah kita sudah kita diamkan, langsung aja bisa kita seruput ya, teman-teman. Ini sebelum kita dudines malam 1 jam ataupun setengah jam sebelum kita melakukan dinas malam itu bersama istri kita ataupun bersama istri kita ya. Nah, ini kita gunakan ya. Kita minum dulu, kita cobain dulu. Mantep banget, teman-teman. Rasanya tuh bener-bener rasa semriwing banget. Bahkan ini efeknya ini bisa 10 menit lebih cepat dibandingkan kita menggunakan herbal-herbal yang lain. Ini cepet banget ya. Jadi ini bisa kita cobain lagi. Mantap sekali. Rasanya tuh greng banget gitu. Jadi pas lagi dicobain, kalian harus cobain ini biar kuat dan tahan lama di ranjang bersama istri. Mantap ya. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali. Bisa kita coba dan kita aplikasikan ya. Sekali lagi ya, kita coba lagi ya, 3 kali ya. Mantap banget sekali. Langsung aja kita coba dan ini langsung aja kita rasakan manfaatnya. Ini aja udah langsung greng banget ini saya ini tiba-tiba ya. Rasanya rasa lada plus madunya ini luar biasa sekali. Langsung aja bisa dicoba, jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap sekali. Mantap banget, rasa jamu luar biasa sekali, mantap.